Ini tentu saja merupakan sebuah kebanggaan bagi kita bangsa Indonesia bahwa ada seorang peneliti di Indonesia ini yang mampu mengurai bahan-bahan organik ini secara cepat. Ini tentu saja merupakan sebuah kebanggaan bagi kita bangsa Indonesia bahwa ada seorang peneliti di Indonesia ini yang mampu mengurai bahan-bahan organik ini secara cepat. Sebetulnya sih konsep petani milenial itu awalnya untuk mengurangi pengangguran. Disinilah sebenarnya
kami dan Bank Indonesia yang sudah bergerak 10 tahun ini mencoba memahamkan ilmu ini ke semua generasi muda. Jadi ketika kita bertani dengan konsep MA11, itu tanah pertama kali harus sehat dulu, Pak. Ekosistem. Disinilah sebenarnya kami dan Bank Indonesia yang sudah bergerak 10 tahun ini mencoba memahamkan ilmu ini ke semua generasi muda. Jadi ketika kita bertani dengan konsep MA11, itu tanah pertama kali harus sehat dulu, Pak. Tambahkan bahwa bukan masalah uang yang kita harus cari, bukan masalah itu, tapi kesempatan. Dan kesempatan ini sudah ada di depan mata. Banyak cara. Mudah-mudahan ini membawa kebaikan, termasuk membawa peningkatan produktivitas buat Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah teknologi kami digunakan Bank Indonesia. Hari ini kita gunakan untuk melatih milenial, ya, para petani milenial yang insyaallah menjadi keberlanjutan, ya, agar milenial ini ikut, ya, berpikir bagaimana masa depan Indonesia itu dari sektor pangan. Alhamdulillah kita berada di tempat di mana tempat ini kita jadikan suatu simulasi, ya, simulasi tentang smart eco farming. Kesempatan ini sedikit saya akan jelaskan tentang smart eco farming, ya, apa itu, ya. Jadi smart eco farming adalah bagian dari pengembangan teknologi total organik yang terbaru, ya. Jadi kami desain smart eco farming itu sejak tahun 2018, ya, terus 2019 kita terapkan. Insya Allah tahun 2020 ini kita kenalkan ke masyarakat. Jadi mungkin yang perlu ketahui, smart eco farming itu artinya teknologi pertanian yang berkelanjutan, ya, berbasis IoT, ya, Internet of Things. Jadi sebenarnya smart eco farming itu bagian tuntutan kita, ya, bahwa ke depan total organik sudah mulai meluas, gitu, ya. Aplikasinya tidak hanya sekedar 1 hektar, 2 hektar, namun cukup berhektar-hektar, ya, bisa 5 hektar, 10 hektar, dan seterusnya. Jadi teknologi yang sudah terukur ini akan lebih masif dan terkontrol lagi dengan sistem yang canggih, ya, sehingga
teknologi IoT ya, Internet of Things, di mana digital teknologi yang sudah dikenal oleh para petani ya dengan EC meter kemarin, hara meter. Nanti kita lebih tingkatkan lagi dengan microcontroller ya, sehingga bisa kita kirim melalui provider ya, melalui server, dan kita terima dimanapun dan kapanpun ya, parameter-parameter yang ada di lahan-lahan yang di sini. Ya, ini adalah microcontroller. Ya, microcontroller itu biasanya banyak ya, kita gunakan Arduino ya, Arduino Uno ya, biasanya yang biasa digunakan oleh para apa penjahat-penjahat IoT itu ya. Jadi ini microcontroller ini tenaganya bisa kita gunakan dengan tenaga matahari ya. Kalau di sini masih ada listrik nggak apa-apa dekat. Tapi kalau udah di tengah hutan ya, maaf, di tengah sawah gitu ya, di tengah ladang yang sulit listrik, yang namanya apa itu tenaganya, satu dayanya kita ambil dari sel surya ya, kita hubungkan dengan aki ya, kita tarikkan dengan konverter ya atau inverter, nanti bisa kita gunakan untuk daya ini. Ini kecil juga kok, tidak lebih dari 12 volt ya, kecil sekali ya. Jadi ini di dalamnya ada panelnya sebenarnya menunjukkan angka yang ada di dalam ini sama ya, angka di dalam apa smartphone sama ya. Jadi ini untuk kontrol aja. Jadi ini mikrokontrolnya, ini kitanya ada WiFi-nya, dia akan memancar gitu ya. Oke. Jadi bisa kita tangkap dari HP dimanapun dan apapun. Jadi ini akan kita simulasikan. Jadi memang ini perjuangan berat kita, bahwa ke depan ini kita ada dua masalah besar, yaitu COVID-19 yang belum jelas kapan selesai, dan krisis ekonomi ya, ini yang luar biasa. Jadi saya kira ekonomi dunia saat ini terkoreksi dalam ya, cukup dalam, di mana kemarin IMF dan World Bank ya, International Monetary Fund dan World Bank ya, Bank Dunia itu mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi kita berada di -2,5 ya. Jadi ini terkoreksi cukup dalam, sehingga saya kira potensi-potensi semua negara akan juga mengalami suatu penurunan tajam ya dalam pertumbuhan ekonominya. Nah, minus berarti apa? Di situ tidak ada satu usaha yang eksis gitu ya. Nah, inilah sebenarnya kesempatan. Ketika kita punya sumber daya alam yang melimpah, kita wajib ambil itu kesempatan sebenarnya. Di mana semua negara kolab karena memang dia nggak punya sumber daya alam, ya kita bisa tetap eksis. Sumber daya alam menjadi suatu kolateral yang luar biasa sebenarnya. Kalau kita jadikan suatu sumber perputaran ekonomi, ya pemerintah bisa membuat suatu lapangan pekerjaan,
berbasis sumber daya alam. Padahal sumber daya alam ketika kita bicara ada laut, ada darat, ada pantai, ada hutan dan semuanya. Ya, ini menjadi suatu yang luar biasa sekali. Ya, hanya pendekatannya kita harus smart. Ya, makanya smart eco farming ini kita bangun dengan pelan namun pasti. Ya, ini kita buat bawang merah ya, red union ini, bawang merah ini kita atur dengan smart farming ya, pertumbuhannya bagus sekali. Kenapa? Karena terukur ya, lokasinya terukur, mulai dari pupuknya awal sampai menghasilkan lokasi yang bagus dengan standar di atas 8.000 ya, walaupun standar nasional kita tetapkan 4.000, kita bisa 8.000. ini Bapak lihat semuanya menghijau, semuanya terukur, dan juga masa-masa pertumbuhannya ini masih masa vegetatif, mau masuk generatif, kita atur semuanya. Nah, di sini apa berarti? Di sini standarisasi kita jaga terus. Ya, sehingga smart farming ini mampu mengontrol ini detik per detik ya. Detik per detik, tiap detik bisa menghasilkan suatu laporan berapa harganya. Nah, ini terus berapa temperaturnya, berapa kelembapannya dan pH-nya. Nah, ini sudah terkontrol ya. Jadi ini melalui smartphone ya, kami bisa mengecek ya, nanti bisa kita tunjukkan. Melalui smartphone ini saya bisa cek ini semua kondisi nutrisi yang ada. Oke. Ini salah satu simulasi saja, luar biasa ini ya, merata semuanya. Kenapa? Karena memang nutrisinya kita jaga sama. Kalau dia nggak sama, langsung kita supply nanti dengan nutrisi cair, nanti PUC ya. Mungkin teman-teman total organik sudah paham. Jadi kita bisa tag, kita ingin lihat data detik ya. Nah, ini detik kita lihat ada sensor 1, sensor 2, sensor ini ada, kita kasih 5 sensor ini ya. Oke, 5 sensor bisa kita cek ini. Sensor 1 nilainya di 1200. Sensor 2 di 1300, 1600, 1350. Rata-rata di atas 1000. Nah, berarti apa? Berarti tanah ini sudah mampu menghasilkan pertumbuhan vegetatif yang bagus. Oke, ya ini bisa kita kontrol. Ini saya bisa kontrol dimanapun ya, dengan sensor ini yang kita tunjukkan ini ya. Ini ada mikrokontrolnya di sini. Kontrol di sini ya. Oke. Nah, di situ ada nilai-nilainya, nilai hara dan seterusnya, temperatur, nilai kelembapan, semuanya dikirim ke smartphone ini ya. Jadi ini akan bisa kita lihat kapanpun dimanapun ya, nilai perubahan tiap detiknya, perubahan tiap menit, perubahan tiap jam, tiap minggu dan tiap bulan. Nah, ini ya, jadi ini bisa kita kontrol tiap detik, tiap menit, tiap jam, tiap hari, tiap bulan. Jadi manfaat ini luar biasa, smart eco farming ini. Kenapa? Karena kami bisa lebih menghemat ya, menghemat pemberian nutrisi. Jadi nutrisinya kita berikan sesuai dengan kebutuhan ya. Oke ya, jadi katakanlah kalau udah 1000 ya, kita nggak usah beri nutrisi ya. Tapi kemarin waktu nilainya di 800, kita tingkatkan ya, kita tingkatkan menjadi apa, menjadi naik terus ya, sampai di atas 1000. Nah, kalau di atas 1000 kita stop. Nah, kita menghemat ya. Menghemat nutrisi, juga menghemat air. Nah, ini menghemat air ya. Jadi air tidak kita berikan, karena kalau kelembapannya sudah 50 saya kira sudah cukup ya. Kalau terlalu banyak nanti akarnya juga tidak akan maksimal, nanti akan ada jambur dan seterusnya ya. Jadi cukup kita lakukan sesuai dengan kebutuhan, dengan kontrol di HP ini ya. Nah, HP ini juga akan memberi report grafik dan data ya, tersimpan juga, tersimpan di dalam memorinya ya, jadi di dalam Excel ya. Jadi angka-angka yang tiap detik tadi, tiap menit itu tersimpan. Oke. Jadi dengan tersimpan kita bisa bisa melihat. Kalau hari ini kita nggak bisa melihat, minggu lalu kita cek, minggu lalu berapa ya kenaikannya. Secara statistik kita
kita bisa mengontrol kenaikannya berapa persen. Nanti mungkin kalau ada penurunan kita juga bisa tahu ya. Jadi gitu ya. Jadi data ini bisa kita lihat di mana. Nah, ini salah satu bagian dari nutrisinya. Ya, ini nutrisi yang ada kita pakai ya. Biasanya kita campur sekalian ya. Nah, dekat aja. Jadi air ini kita campur dengan biofarm, bioplas ya. Ada VOC dan biolimek ya, ini campuran ya. Biasanya awal-awal kita kasih biofarm ya. Tapi kalau mungkin ada sedikit gangguan, ada hama masuk, kita tambah bioplas gitu ya di dalam saluran irigasinya ya. Oke, jadi ini kalau haranya, kalau misalnya apa nanti kelembapannya turun ya di bawah 20%, nanti pompa ini otomatis menyala. Nah, dia menyala, dia akan memberi suatu apa kelembapan sampai dibutuhkan pada tanaman ini. Jadi kalau sudah 40 dia berhenti ya. Nanti kalau turun lagi sampai di bawah 20 dia nyala lagi. Oke ya. Kita tunjukkan ya, ini adalah nutrisi yang kita atur dengan relay ya. Di dalam microcontroller ini ada relaynya, di mana sensor kelembapan kita atur dengan relay tadi. Jadi kalau di bawah 20% nanti relay tadi akan hidup cetik ya, hidup otomatis akan menghidupkan pompa yang ada di sebelahnya ini. Pompanya akan mendorong nutrisinya, airnya akan mensuplai ya. Jadi ini ada microcontroller, ini ada pompa yang ngatur ya. Jadi microcontroller hubungannya dengan memasukkan input data apa analog ya. Seperti apa input data analog? Yaitu seperti kalau teman-teman total organik tahu ya, yaitu unsur hara IC ya, berapa mikrosiemen per senti yang ada di sana, itu analog. Itu kita inputkan jadi data digital. Nah, kita langsung masuk ke dalam diproses ya di microcontroller ini, dikirimkan melalui WiFi ya, terus melalui server, lalu kita tangkap lewat web ya. Di web kita buka dimanapun kapanpun bisa, di kamar, di rumah, di luar kota, di luar pulau, luar negeri bisa semuanya. Oke ya, ini adalah bagian dari microcontroller untuk membantu para petani mengontrol hara. Jadi yang pertama tadi hemat nutrisi, hemat air. Yang kedua kita bisa mengontrol peningkatan haranya, bisa mengontrol kelembapan tanahnya, bisa mengontrol temperaturnya, bisa mengontrol asamnya. Nah, ini ada hubungan yang bagus. Kalau mahasiswa menggunakan microcontroller bisa membuat semakin IC-nya naik, semakin asamnya turun. Nah, gitu ya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya aktivitas mikroba ini bisa kita lihat berdasarkan kenaikan IC. Seiring dengan naiknya IC, maka tanahnya semakin netral. Nah, ini ya. Jadi sudah kita terapkan di daerah yang asam gitu ya. Pokoknya di daerah asam, kandungannya asam tinggi, kita berikan mikroba, kita atur dengan microcontroller, kita cek dengan smartphone ya, ternyata benar haranya semakin lama semakin naik, tapi sebaliknya asamnya semakin normal. Nah, itu yang luar biasa seperti itu. Jadi Bapak nggak usah khawatir ketika tanahnya Bapak asam, nanti kita treatment ya dengan mikroba ini sehingga akan membuat keasaman tanah atau soil acidity itu bisa menjadi normal kembali ya. Oke, kita coba akan peragakan untuk menempatkan sensor ya. Oke, ini sensor kita lengkapi dengan apa? Dengan ini kaki sensor ya. Kaki sensor itu adalah kaki yang memperkokoh kedudukan sensor ya, agar tidak berubah-ubah ya. Mungkin kena apa ya? Kena cangkul, mungkin kena apa? Kena ini, kena sabit dan seterusnya ya, atau mungkin kena alat-alatnya petani ya. Ini namanya apa, ini namanya kaki sensor, kaki pengokoh gitu ya. Oke, nah, ini adalah box untuk konektor ya, box konektor. Dari mana? Dari microcontroller tadi ya, masuk ke box konektor, lalu ya ini kita masukkan ya, ini
bertanam padi seperti ini. Nah, ini ya. Ada total benar-benar besar ya. Kita buka. Jadi ini kita udah ada koneksinya ya. Jadi ini mau dipasang dimanapun bisa ya. Jadi kita nggak usah membawa kabel panjang ya. Jadi ini cukup lepasan gitu ya. Kita lepas tapi kita ikat di dalam ini. Kita ikat di tengah-tengahnya. Jadi ini konektor ini memang dibuka agar kita bisa menempatkan sensor dimanapun gitu ya. Nah, di sini ada konektornya, kabel cat 6-nya itu kita dari mana? Ini dari controller ya, kita masukkan ke konektor sini ya. Ini ada lubangnya ya. Jadi ada apa ininya untuk sarangnya untuk masuk. Jenis kabelnya outdoor ya, outdoor cat 6 yang jenis terbaik ya, supaya nanti nggak lapuk kena hujan dan sinar matahari ya. Jadi kita masukkan, oke. Okay. Nanti dia akan tersambung oleh sensornya ya. Oke, okay, jelas sekali. Dan ini sensornya yang sudah tersambung ya. Oke, okay, ini sensornya. Ini speknya memang sensor harus dibersihkan tiap minggu sekali ya, tiap bulan sekali lah ya, kita bersihkan dengan apa air panas gitu ya, supaya nanti biar nggak kerak-kerak ya. Oke, caranya mudah. Anda masukkan tanah satu jari ya, satu dalam jari ini, nanti di dalamnya kita masukkan sensor ya. Oke, ini kita masukkan tanah, kita tancap aja. Oke, kita masukkan sensor ya. Oke, kita masukkan sensor ya, kalau udah masuk kita genamkan atau kita timbun dengan tanah tadi ya, supaya biar homogen informasinya. Ini kita tutup ya, maaf jadi lupa, kita tutup ya. Kita kasih pengikat ya, jadi karet aja cukup ya, yang lebih fleksibel gitu. Jadi karet kita masukkan ke dalam ini tadi, tautannya tadi ya. Oke. Nah, disinilah sebenarnya konektor kita tempatkan, terus kabel sensor tadi kita ikat dalam pengokoh ini kaki. Sudah, ini berarti sensor ini sudah siap bekerja ya. Asal nanti terkonek dengan microcontroller ya, dengan kita anukan dengan Wi-Fi. Alangkah baiknya masing-masing sensor ya kita beri tanda seperti ini ya, sensor 2 dan seterusnya. Jadi mempermudah identifikasi ya. Sensor paling efektif sebenarnya tidak serapat ini ya, ini terlalu boros ya. Yang paling bagus biasanya kita buat 1 hektar satu sensor sudah cukup ya. Jadi petak 1 hektar, nanti dipilih di mana tempat yang paling rendah gitu ya, yang paling ekstrim, yang paling kritis itu ya. Nilainya yang paling kritis, yang paling rendah sendiri. Jadi kita tempatkan sensor. Jadi nanti sensor tadi akan mengetahui nilai-nilai yang aman. Jadi kalau di daerah itu, di daerah kritis tapi nilainya zaman, misalnya EC-nya sudah dinilai 1000 ya, berarti yang lainnya sudah lebih dari 1000. Nah, itu berarti enggak masalah ya. Jadi biasanya kita pilih satu sensor 1 hektar cukup. Jadi kalau Bapak punya 5 hektar, cukup sediakan 5 sensor ya, 5 sensor. Nanti masing-masing sensor kita kasih konektor, kita kasih ini ya, stator ya untuk penguatan. Lalu kita hubungkan kabelnya ke microcontroller. Nah, microcontroller yang sana ya. Oke, itu cara menempatkan sensor ya. Ini aman kalau lihat seperti ini. Thank you.
kasih sensor-sensor ya, ada sensor 1, 2, 3, 4, 5. Ini hanya simulasi ya, tapi yang luar biasa ini, sensor yang dapat ini yang luar biasa, tapi boros ya. Jadi tidak ada seperti ini ya, masing-masing sensor ini 1 hektar ya ukurannya. Jadi cukup 1 hektar, satu saja cukup. Lihat ada ini, ada suatu automatically dengan kita kasih rally ya. Jadi ini nanti kalau kelembapannya di bawah 20, pompanya otomatis akan nyala ya. Nyala dalam arti apa? Ya akan mengkonekkan klik ya, akan ada arusnya, pompanya nyala. Nah kebetulan pompa ini sudah kami desain untuk menekan nutrisi dan air, jadi sekalian menyirami sekaligus memberi nutrisi gitu ya. Jadi fungsinya double. Oke, coba ya kita simulasikan ini hampir di 20,1 ya. Sebelah lagi biasanya akan nyala karena dia sudah kering ya, pas 20 pasti nyala. Oke ya, oke sebelah lagi ya, mungkin coba ya dulu. Nah oke nih ya, sudah nyala, ini sudah nyala. Oke, jadi ini berarti kelembapan tadi sudah merespon di 20 ya, 20 otomatis nyala. Nah ini apa isinya? Nutrisi sama air. Nah gitu ya, dua-duanya ya. Jadi artinya ada nutrisinya, ada airnya sekaligus gitu. Oke ya. Nah, jadi ini adalah bagian dari smart farm ya, smart farm dimana semua bisa kita kontrol melalui standar yang kita punya ya, total organik ya. Jadi ini tanah ini sudah akan naik adanya dengan automatically ya, artinya nutrisi bercampur dengan air, kita jadikan satu ya. Oke, ini semua merata semua ya. Oke ya, jadi hari ini kita bisa kontrol semuanya ini ya. Jadi nanti ada keterangan lebih lanjut ya, yang lebih menarik tentang smart eco farming ya. Jadi dengan smart eco farming kita bisa berproduksi, namun kita juga bisa melestarikan ya, sebagai pemulia tanah sekaligus sebagai produsen pangan ya. Ingin tahu lebih lanjut ya, ada yang menarik ya, silakan ikuti di episode berikutnya. Salam Total Organik. Thank you.
penjelasan dari MA11 ini cukup luar biasa bagi saya. Banyak banget yang baru saya tahu dari pembelajaran ini. Alhamdulillah dengan adanya pelatihan yang sekarang alhamdulillah telah selesai dilakukan, itu bisa dikatakan jiwa saya itu tertarik sekali dengan yang namanya pertanian. Dengan adanya pelatihan ini, kami para petani khususnya di bidang kopi merasa terbantu. Dan kedepannya kami insya Allah akan mengembangkan penanaman kopi organik. Dengan pembelajaran ini, kita bisa mengenal dunia pertanian yang diaplikasikan secara organik. Salah satu nilai yang bisa saya ambil adalah bagaimana kita memuliakan tanah. Total! 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 Total!